فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bahwasannya firman Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk sebagaimana yang disangkakan oleh beberapa kelompok yang menyimpang. Dari mana kita mengetahui hal tersebut? Karena lihat konteks hadisnya, a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat Allah, dengan firman Allah. Jika firman Allah adalah makhluk, maka ini telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena memohon perlindungan dengan makhluk itu merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Kita diharamkan untuk memohon perlindungan kecuali kepada Allah. Maka kita memohon perlindungan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalau kalimat Allah adalah makhluk, maka di sini kita memohon perlindungan kepada makhluk. Dan memohon perlindungan kepada makhluk adalah kesyirikan. Sehingga kita mengetahui bahwasanya kalimatullah, firman Allah di sini bukan makhluk, akan tetapi sifat di antara sifat-sifat Allah. Karena kita hanya dibolehkan untuk memohon imma kepada Allah secara langsung atau dengan menyebutkan nama-nama Allah atau dengan menyebutkan sifat di antara sifat-sifat Allah.